langkah yang sangat baik ya. Kita semuanya ini menunjukkan bahwa semua itu kita harus bareng-bareng ngerjainnya. Kalau kita nggak bareng-bareng, nanti ada yang bersih-bersih, ada yang nyampah juga gitu kan. Jadi semuanya harus bareng-bareng, kita ngotorin Bali ini bareng-bareng, kita juga harus bersihin juga bareng-bareng. Saya pikir ini adalah ide yang sangat baik. Kita mulai hari ini misalnya di sungai, karena sungai itu kan bagaimana pun juga dia akan membawa segala macam jenis sampah dari hulu ke hilir. Jadinya kita harus benar-benar menjaga. Dan hari ini juga banyak dari keluarga besar Tuber yang ikutan. Dan ini hanya salah satu kegiatan kita untuk memelihara lingkungan hidup. Seperti mungkin udah pernah dengar sebelumnya, kita juga kerjasama dengan WWF yang tahun lalu ya, yang kita menggunakan botol isi ulang. Sehingga para pengemudi kita itu nggak setiap kali nyampah juga. Di dalam pool kita pun juga piring-piring makan, semua cangkir-cangkir itu semuanya yang dicuci lagi. Harapan saya kegiatan-kegiatan seperti ini harus terus dilanjutkan. Kenapa? Kalau kita berhenti di sini, kan masih banyak orang yang belum sadar terhadap sampah plastik ini sendiri, maupun penggunaan plastik itu sendiri. Sehingga dengan lebih banyak adanya kegiatan, lebih banyak lagi orang yang sadar. Karena kalau hanya sekali terus berhenti, nggak ada keberlanjutannya, itu kurang, hasilnya kurang maksimal. Sungai juga menjadi unsur penting untuk mencegah sampah plastik itu ada di lautan. Pemda Bali adalah salah satu pemda yang peduli terhadap sampah plastik dengan dikeluarkannya peraturan gubernur, peraturan wali kota. Itu sebuah wujud yang sangat nyata bahwa pemerintahnya sangat peduli terhadap masalah ini, dan semoga itu menjadi satu hal yang ditiru oleh pemda-pemda lainnya. Harapannya sih masyarakat semakin sadar untuk tidak membuat sungai itu sebagai tempat pembuangan sampah, dan juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kita juga sebagai warga negara juga mesti turut terus mendorong gitu, supaya semua pihak yang berkepentingan itu terus berupaya untuk mengelola sampah dengan lebih bijak lagi. Jaga lingkungan kita. Selamat ulang tahun untuk Radar Bali ID yang pertama. Saya sangat senang karena Radar Bali mengeluarkan online-nya, online news-nya. Kenapa? Karena sekarang ini kita membutuhkan berita-berita yang bisa kita dapatkan dengan cepat. Kita bikin nak Jawa, macam di Jawa, mari. Thank you.
demen kedas. Orang cerdas demen kedas. Orang cerdas demen kedas. Selamat ulang tahun Radar Bali.id yang